kegiatan hari ini adalah rangkaian dari kejadian kebakaran dini hari tadi di tanggal 6 November 2022 dari Polsek sama aparat pemerintah pemadam kebakaran, BNPB, BPBD, kemudian Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan. Kami sinergi untuk melayani warga masyarakat yang terkena dampak kebakaran sebanyak 33 kepala keluarga. Bantuan berupa sembako. Kami atas nama warga yang terkena musibah kebakaran dini hari tadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres melalui Bapak Kapolsek atas segala bantuan yang diberikan untuk warga kami yang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan yang bantuan yang diberikan bermanfaat bagi para pengungsi yang ada di barak pengungsi.